Halo semuanya, welcome back with Alvin again. Dan hari ini kita kembali bermain Clash Royale, guys. So, kita pakai dulu headsetnya. Boom. Okay, nice. So guys, jadi hari ini gue bakal lanjut di Hilldrift 7 sini. Kita udah menang sampai 9 kali, masih belum kalah. Di ID kecil ini luar biasa. Dan guys, sekarang ID kecil gue udah punya clan Alvin YT. Bukan Alvin YT yang punya gue, tapi ini ada teman kita, si Alvin Nastusia ini membuat clan Alvin YT. Dan jujur aja guys, gue gak keberatan siapapun yang membuat clan cabang Alvin YT. Yang penting kalian have fun, saling berkembang di dalamnya, saling support, saling donate, dan pastikan selalu stay victorious dan menjaga kesopanan. So ya, kita langsung lanjutin aja guys, silahkan like, semoga gue bisa memenangkan 12-0 di challenge kali ini. Kita pilih the lock or arrow, the lock. Harusnya arrow sih tadi sih, kenapa gue pilih the lock. Oh nice, Ice Wizard, Mega Minion, Ice Wizard, harusnya Mega Minion, kayaknya gak tahu sih, feeling gue sih kurang enak. Dan yap, kita pilih healing spell karena the lock bisa ngambil princessnya. Positive elixir trade. Oke, gue pilih minion PK karena kita nggak punya minion atau minion horde sepertinya. Gue nggak tahu, bisa aja musuh kita memberikan kita itu. Tapi ya semoga enggak lah ya. Oke, punya minion, punya spirit goblin yang bisa di-zap di arrow. Kelar hidup gue. Hidup gue, kelar guys. What should we be doing? Oke, nice. Oke, nice, dia langsung nge-zap di sebelah sana. Oke, guys, mati gua guys. Gua bingung guys sekarang guys. Mati gua. So, yeah, nice. Gua bingung. Oh, come on. Gua bantar minion aja. Dia punya arrow dan itu enggak bagus sama sekali buat kita ya. Oke, itu tentu bukan hal yang bagus untuk kita. Tapi ya, at least kita berusaha. Kita berusaha. Oh my god, Dark Goblin-nya bisa di-miss kayak gitu dah. Termini PK sebelah sini, bunuh dari goblinnya untuk satu maju mendapatkan tower mungkin. Oh shit, dia punya goblin gang ya. Jadi sepertinya guys, ini akan menjadi salah satu battle tersulit buat kita dalam hill draft challenge yang kita jalani di sini. But that's fine, let's see what we can do. Dan ya, dia udah punya dua elixir collector. Gua nggak tahu siapa yang dia usahakan sih sekarang sih. Sepertinya dia merencanakan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu menguntungkan untuk kita, of course ya, tentu ya. Oke, gua bakalan taruh Witch di sebelah sini. Taruh the lock untuk membereskan si princessnya. Positive elixir trade yang secara instan kita dapatkan. Nice. Dia memberikan arrow, gua gak tau buat apa. Dia punya zap spell sih. Oke, so gua bakalan kasih healing spell di sebelah sini guys. Biar pada nge-heal ya. Ayo, jangan mati mini PK, stay alive please. Oh shit, mati. Gua bingung guys. Gua gak tau mau ngapain pakai deck ini. Agak bingung sekarang. Gua gak tau gua bisa apa untuk nge-pushnya. Gua ngerasa tidak berkutik. So, sekarang the locknya bisa kita pakai untuk membersihkan si goblin gangnya ketika kita nge-push menggunakan mini PK. So, kita usahakan guys di sini guys. Kita nge-push sekali lagi. Gua bakalan mencoba untuk menggunakan double witch mungkin. Oh, enggak. Oh guys, dia menggunakan goblin gangnya di sebelah kanan. So, mungkin banget. Oke, okay, gua bakal bisa ngelock ke sebelah sini. Gua gak tau apa yang dia pikirkan barusan untuk menaruh si goblin gang di sebelah sana guys. So, please. Oh nice, goblin gangnya kita bunuh semua. Semoga bisa nge-push ya dengan baik, semoga. Kita kasih healing spell biar witch kita bertahan hidup. Nice. Tengkoraknya, nice guys. Kita berhasil di tower kirinya hingga tersisa 563 guys. Teori gua benar, membersihkan goblin gangnya dengan the lock adalah hal yang benar, bukan malah menggunakannya untuk si princess di sini. Karena kalau misalnya kita pakai untuk si princess, kita bakalan nggak bisa membersihin si goblin gangnya. Oke, okay. Nice, dia langsung menaruh si itu di sebelah sana. Kita langsung the lock aja sih sini, semoga dapet ya. Dapet ada goblin yang mantep kita kena guys. Oke, okay, nice. Gua mau taruh sini spirit goblin plus witch mungkin guys. Oke, okay, kita kasih ice wizard. Kita kasih the lock di sebelah sini. Boom. Wow, nice. That was nice. Kita masih bisa ketolong sepertinya guys di battle ini. Sementara the lock di sebelah sini guys, semoga mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Holy. Now. Guys, ini berbahaya guys. Ini berbahaya untuk kita. Halo. Mini PK-nya menghabisi tower kirinya dengan sangat luar biasa guys. Deck ini padahal gue ngeliatnya kayak mungkin gue gak bisa memenangkannya guys. Di battle ini gue pikir tadi. Karena yap. Dan ternyata guys, kemenangan ke-10 untuk kita, kita masih cukup beruntung untuk memenangkannya. Dapat 25.000 gold. Untuk ID kecil gue, 25.000 gold adalah jumlah yang sangat luar biasa. So let's go again. Kita lihat seberapa jauh kita bisa menyelesaikan challenge ini guys.
10-0 masih masih merupakan rekor yang sangat baik. Kita pilih Knight di sini. Wizard or Fireball? Oke, gua agak galau. Mungkin Wizard, mungkin Wizard. Healing Spell or Graveyard? Healing Spell. Goblin or Spear Goblins? Teng 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 Spear Goblins, karena Goblins bisa kita habisin dengan Wizard dengan cukup gampang, guys. Semoga semoga pilihan gua gak salah, dan yep, let's see what we can do. Okay. Sejauh ini kartu yang muncul adalah kartu-kartu pilihan gua. Oke, dia ngasih kita roket, gua suka itu. Please give me more rocket, I like it so much. Okay, guys, guys, deck ini bakal menjadi deck yang cukup menarik untuk kita mainkan di sini. Gua bakal kasih wizard, nice. Bersihin goblinnya. Oh, come on, come on, faster, faster, faster. Walk faster, goblin. Come on. Kita juga punya princess, guys. Kalau kita udah pakai deck ini dan kita masih kalah, gua nggak bisa ngomong sih, jujur aja. Kayak harusnya sih nggak mungkin kalah sih pakai deck ini sih. Ngelawan kartunya terlalu sempurna gitu loh. Udah kayak deck X-Bow yang benar-benar biasanya kita set di deck biasa, guys. Kartunya ada Knight yang bisa nge-support X-Bow, ada Healing Spell juga yang bisa bantu biar Knight-nya bertahan lebih lama. Dan guys, ada Rocket, guys. Kalian tau kan X-Bow kalau nyicil dan udah sisa dikit di akhir permainan, kita bisa ngapain? Jepum! And that's end it. That's end it. That's pretty well, guys. This deck, ini deck ini luar biasa. Deck ini gila. Gokil. Oke. Okay. You can do whatever you want to do. Gua bakal taruh minion gua aja di sebelah sana. Oke. Okay. You can really just do whatever you want to do. Seriously. Gua gak peduli, lu mau ngapain. Dan guys, dia bakal nurunin goblin lagi mungkin, atau dark goblinnya di sebelah kanan kalau dia mau bisa. Tapi di sini X-Bow-nya udah kita set lagi, guys. Dan kita gak bakal membiarkan apapun terjadi pada tower kita, pada X-Bow kita. Please just do it, boom. Nice, we are doing good job over here, guys. Kalian lihat, ada princess yang bahkan bisa membantu nge-cover si X-Bow juga. Oh shit, oh shit, we are winning this. Guys, ini adalah deck yang sangat baik. Deck yang bahkan sangat mirip dengan deck yang biasa kita bisa bikin untuk menang. Deck X-Bow yang sangat luar biasa. Hoki sih gua diberikan lawan yang memberikan gua kartu seperti itu. Guys, OTW 11-0. Semoga gua nggak kalah bego lagi ya. So, gua bakal turunin X-Bow di sebelah sini ya. Boom, nice. Nice, please. Come on. Come on, ayolah. Kita defend dengan baik. Kita defend dengan baik di sini. Kita nggak mau buru-buru, kita nggak mau nafsu, kita nggak mau kalah bego ya. Jadi kita bakal berusaha semaksimal mungkin di sebelah sini. Kita bakal taruh wizard di belakang sini untuk bantu defense ya. Nice. Oke, dan gua bakal taruh X-Bow kedua. Boom, nice. Oke, oke. Silakan serang X-Bow gua sangat rela kok kalau X-Bow gua lu serang. Dark Goblin bakalan habis sama X-Bow ya. Kita bakal kasih yep, nice, kita healing spell ke si wizard. Jadi kan ini healing draft challenge, kalau healingnya nggak kita pakai nggak sah. Menangnya nggak sah, menangnya tidak diterima, tidak nggak sah lah intinya, nggak sah. Dan kita guys, ini kemenangan ke-11 untuk kita, dan ini luar biasa banget guys. Boom, that's it. Oh my god, pas gue ngeliat X-Bow-nya, gila, ini adalah deck yang luar biasa untuk kita. Guys, so, let's go for it guys. Tinggalkan like guys untuk dukungan kalian. Alvin Nastusha, Alvin yang benernya. Oke, okay, si Alvin ini gak percaya kalau ini adalah gua. So guys, that's fine. Biar nanti dia nonton sendiri dari channel ini, dari channel Alvin Gaming. So guys, let's see. Healing Spell or Princess? Oh my god, Princess! Spirit Goblin or Zap Spell? Zap Spell. Sparky or Minions? Sparky! For the win, please. Ice Spirit or Fire Spirit? Oke. Okay. Oke, okay, gue bingung. Ice Spirit, biar enteng decknya, biar enteng. Semoga ada Giant Knight, Valkyrie atau apapun itu. Oh my god, Baby Dragon, Goblin Battle, Ice Spirit. So, let's see, dia gak punya lock, dia gak punya Zap Spell. Artinya apa guys, ini bakal menjadi kemenangan yang mungkin bisa kita dapatkan menggunakan Goblin Battle. Oke, okay, nice, dia punya Fire Spirit. Dia punya Fire Spirit, itu yang kita tahu.
Nice, nice, nice. Kita nyicil-nyicil dulu, guys. Kita cicil dulu. Masih sangat berkesempatan ya untuk kita menangkan di sini. Oke, dan nice. Gue bakalan taruh seperti ini dulu, guys, di sebelah sini. Sparky bakal kita turunkan untuk bantu defense. Boom, nice. Oh my god, Sparky kita hancur. Itu ada kesalahan kita, guys. Gue terlalu excited ngeliat kalau misalkan ternyata lawan kita nggak punya the lock, nggak punya zap spell. Dan kita mungkin harusnya bisa memenangkan pertarungan ini, guys, menggunakan si Goblin Barrel. Cuma gue harus mempersi... Okay. Lu punya potion spell, fair enough. So, gue bakal merencanakan ini terlebih dahulu. Baby Dragon. Gue bakalan taruh si... Taruh zap spell mungkin di sebelah sini. Boom! Nice! We got them all. We got a lot of them. Oh, nice! Lumberjack-nya di heal. Oh my god! Benci banget gue ngeliatnya. Jangan bunuh dari goblin gue. No. Please. Come on. Okay. Ini berbahaya, guys. Fire Spirit-nya udah dipakai sama dia barusan. Tapi masalah kita di sini sekarang adalah... Masalahnya adalah, kita biarkan, kita relain sedikit darah power kita dicicil sama Spirit Goblins. Tapi gue harus mulai push dengan Sparky, dia gak punya zap spell. Ya, semoga kita bisa memenangkan battle ini, guys. So, let's see what we can do. Sparky-nya udah turun. Oh my god, dan... di sini kita punya Princess, bisa kita pakai kalau mau. Okay, Valkyrie-nya harusnya bakalan habis. Harusnya kalau misalkan tidak ada hal yang beda, yang aneh-aneh. Gue akan taruh seperti ini, guys. Boom. Zap spell. Okay, nice. Zap spell, do your job, please. Okay. Baby Dragon bunuh semua minionnya. Dan, guys, nice. We are doing good job over here, I guess. Okay, nice. Lumberjack-nya kita selesaikan di sini. Boom, di sini. Okay, nice. Dia Fire Spirit-nya bakalan berusaha untuk dipakai sama dia, gue rasa. Gue akan taruh zap spell di sebelah sini. Oh, enggak ternyata. Enggak ya. Gua kira dia bakalan menggunakan si itu tadi. Nah, gua agak bingung dari tadi kalau misalkan dia pakai Fire Spirit, gua bakal bisa nge-zap dan menyelesaikan semuanya dengan lebih gampang. Tapi dia enggak pakai-pakai, jadi gua bakalan mencoba seperti ini lagi aja, guys. Okay. Whatever you want to do, please. Kemenangan ke-12 untuk kita tanpa kalah sekalipun. Ini luar biasa. Okay. Ini luar biasa, guys. 12-0 buat kita tanpa... Stay victorious artinya apaan coba? Stay victorious artinya selalu menang. Selalu berusaha untuk menang dalam hidup dalam atau apapun itu. Gua gak perlu jawab di chat ini biar nanti si Alvinnya langsung lihat dari video gua aja. So, guys. 12-0 luar biasa. ID ini kebuka heal spellnya 100 units. Okay, gua bakal share aja. Okay, ada banyak achievementnya bisa kita ambil, guys. Yes, 12 wins. So, that's fine, guys, ini luar biasa, guys. ID kecil ini, sayang banget ini mana ada ID kecil, lebih banyak kartu banyak. So, let's see what we can do. Kita dapat isi apa? Ada 9 kartu, 11.000 gold, 6 battle ram, 55 spear goblins, clone spell, nice, goblin gang 82 units, 90 units minion horde, 16 mega minions, 33 furnace, 263 unit barbarians, dan 4 unit balloon. Dan ini bisa kita screenshot. So, guys, that's all from Alvin for today. Ya, lumayan banget menang 12 win meskipun menangnya di ID kecil. Okay, Alvin Natasha, gua lagi closing video gua, nanti gua jawab. Okay, guys, so jangan lupa aja kalian suka sama video ini, like, comment, dan subscribe ya, guys. Ya, dan yap, semoga kalian enjoy. Selamat menikmati hari kalian, dan don't forget to always stay victorious with Alvin Gaming, and see you again in the next video, and poof, 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 goodbye!